ส่วนทางการผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกับขบวนรถพิเศษที่ได้สีดำเดินทางมาส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมพรหาดใหญ่ไปทางสถานีปารังเตชาBye, me too. Okay, Assalamualaikum. Hari ni hari ketiga. Hari kita dah last day dah kat sini. So, kita dah nak balik. Tapi sebelum tu, sebelum kita balik, kita nak pergi satu tempat ni. So, let's go. Bagi mereka yang belum tonton, di mana kami makan pulut ayam terbaik? Bolehlah tonton video kami di episod yang terdahulu. Ayam dia berasa rempah dia. Tak kedekut rempah dia ni. Ya Allah, sedap. Okey, kita utusan untuk berjalan saja dari Kai Tok Mina tu ke Hanya Junction Train Station. Jalan dalam lebih kurang 7 minit macam tu lah. So kita saja nak decide nak jalan hari ni sebab hari tak akhir pun banyak lagi kita ambil Grab saja. So hari tak akhir ni kita nak explore sikit lah pekan Hatnai. Dan kita tengok pekan Hatnai ni kebanyakannya pada sebab hari ni hari Ahad. So banyak kedai tutup. Kita kalau you all boleh nampak. Dan convenient jugalah jalan kaki ni sebabnya laluan berjalan kaki pun besar dan jalan tengah ni pun besar juga, tak sempit. Lepas tu kita banyak berterus jugalah walaupun dengan cuaca panas. Alhamdulillah banyak kita berada dekat Hanyai ni 3-3 hari, cuaca memang awesome. Memang rezeki kita lah untuk datang kat Hanyai CGT di waktu ini. Yang trip kali ni memang cuaca cantik. Jalanan semua smooth, alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Okay, so kat depan tu saja kita nak balik dah. Kita akan datang lagi nanti. Alright, jom kita ke train station. Okay, sekarang ni kita nak balik ke Padang Besar semula dari Hatnai. So kita nak tunjuk sikit lah cara-cara nak balik dari Hatnyai ke Padang Besar. Okey, so kita masuk ikut entrance tu. Okey, lepas tu lalu tepi ni. Lepas tu dia pusing tu. Ni kaunter dia. Ada dalam 4 kaunter. Rasa semua kaunter boleh beli kot sebab dia ada tampal dekat tepi tu. 2 kaunter yang buka. Dua kaunter yang buka hari ni. So tepi tu dia ada tampal perkhidmatan train shuttle Hatnyai ke Padang Besar. Sekarang ni kita tengah tunggu queue nak pergi nak beli tiket kita lah, 3 beranak. Okey. So ni dia. Okey, ni suasana pukul 11 pagi waktu Thailand. Kita nak kejar train pukul berapa ya? Pukul 2 Thailand. Pukul 2 Thailand. 2 petang Thailand. 11 pagi waktu Thailand. Tapi kakak kaunter tu cakap kena datang balik pukul 12 baru dia buka untuk kaunter Hanyai ke Padang Besar. So, sekarang ni kita tengah tunggu. Sambil orang kata melihat gelagat-gelagat manusia di dalam stesen ni untuk sejam lagi. Tu dia. Tak apalah, biar cepat orang kata. Asal kita selamat sampai sini, tak ada lah kita kena kejar-kejar. Ni relax sangat ni, anak pun sambung makan. Ni yang kita beli dekat Kai Tok Mina tadi tu. Satu 15 baht. So jadi 2-30 baht lah. Alright. Okay, sekarang dah pukul 12 waktu Thai. Jadi kita dah boleh beli dia lah dekat kaunter. So kita dah settle beli. Alright. So kita dah beli tiket kita nak balik ke Padang Besar. So nanti dia kita punya tiket. Tapi kita punya perjalanan pukul berapa tu abang? Pukul 2. Pukul 2. Jadi kita dah kita nak play safe. Lebih baik kita sampai awal lah. Sebab esok bekerja. Betul.
Dan juga train ni yang pukul 2 tu sahaja yang ada kan? Ya. Yeah. Tak ada dah. Sesi petang. Aha. Pukul 2. Aha. Kalau yang pagi tak tahu pukul berapa. Ha. Awal so, pagi biasanya. Betul. Kalau kata kita tak nak rushing pagi. Nanti kita pagi, akan check balik, kita letak dekat itu. Awal yes, pagi tu pukul berapa? Kita petang, akan share dalam link di bawah lah. Okay. Bukan link, di bukan video link tu kita tulis. Okey, daripada kaunter kita beli tiket. Contoh kita terus masuk ke sini. Ha. Tak habis di tepi, awak bawa ke mana? Ya. Okay. So kita kena lintas. Ha, di kiri kanan ni ada jual juga siapa yang nak beli air ataupun jajan. Ha, masih boleh belilah. Adam Besa. Okay. Adam Besa belah kiri. Dia nampak dia tu. Adam Besa. Okay. Yang ni, mana? Bangkok. Okay, kita lintas. Alright, kita masuk ke dalam kereta api. Ha. Ni, beli apa tu? Beli nanti.